Hai korang, jom masuk dapur. Menu yang saya nak kongsikan pada kali ini adalah nasi goreng cili kering legend. Jom tonton cara saya membuatnya. Bahan yang diperlukan nasi putih. Kemudian ada cili kering. Cili kering ni dia pedas sedikit. Kalau tak nak pedas, boleh guna cili kering besar. Cili kering yang dah dipotong ni bolehlah dibasuh dan direndam dengan air panas. Ada juga ikan bilis. Bahan-bahan lain ada bawang putih, bawang merah dan telur. Bawang merah dan bawang putih ni saya potong dulu kecil-kecil supaya senang untuk ditumbuk. Kemudian bolehlah masukkan dalam lesen batu dan tumbuk kasar. Ini hasilnya dan saya akan keluarkan dulu daripada lesung ni. Seterusnya saya akan tumbuk pula cili kering yang telah direndam tadi. Bila dah siap tumbuk, bolehlah masukkan pula ikan bilis. Tumbuk ikan bilis bersama cili kering ni sehingga separa lumat. Seterusnya bolehlah panaskan minyak. Tumis bawang putih dan bawang merah dulu sehingga naik bau dan sedikit kekuningan. Seterusnya bolehlah masukkan bahan tumbuk cili kering dengan ikan bilis tadi. Kacau sehingga cili ni masak. Seterusnya bolehlah tambahkan perasa, garam, gula dan ajinomoto secukupnya. Kacau sebati. Pecahkan telur dalam mangkuk, kemudian bolehlah dimasukkan ke dalam kuali. Biarkan sekejap supaya telur ni pejal, kemudian bolehlah kacau dengan sudip. Bila telur dah separuh masak, bolehlah kacau rata, kemudian masukkan nasi. Seterusnya bolehlah kacau nasi biar rata. Mak-mak zaman dahulu memang suka masak nasi goreng cili kering ni. Dan saya pun dah lama tak rasa masakan nasi goreng cili kering ni. Jadi hari ni saya buat untuk bagi anak-anak saya rasa kesedapan yang pernah saya rasa dulu. Bagi korang yang tak pernah rasa nasi goreng cili kering ni, wajib korang cuba di rumah dan rasakan sendiri perbezaannya dengan nasi goreng lain. Sesuai sangat untuk dijadikan hidangan sarapan pagi. Okey, nasi goreng ni terus dikacau rata, biarkan ia betul-betul rata dan masak sekata. Okey, nasi goreng cili kering legend saya pun dah siap. Bolehlah dihidang dengan ulam timun dan makan panas-panas. Okeylah korang, itu saja perkongsian daripada saya untuk kali ini. Harap semua video yang saya kongsikan dapat memberi manfaat kepada korang semua. Thank you korang for watching. Bye, jumpa lagi.